Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit mobil bekas, yaitu CLS 350 dengan tahun pembuatan 2019. Ini ada menariknya ya, karena ini mobil dari segi warnanya juga agak unik ya. Maksudnya warnanya agak warna pilihan rari gitu ya, bukan warna hitam, tapi ini lebih ke agak brown. Tapi brownnya juga nggak begitu berasa karena lebih ada ke hitam-hitamannya. Oke, sebelum saya lanjutkan video, barangkali ada mobil bekas yang ingin Anda jual, juga bisa menghubungi saya di nomor handphone 0811 938588. Ini kita awali dari bagian depan terlebih dahulu ya, untuk CLS 350 2019. Memang CLS ini terkenal dengan bentuk coupe dari tahun 2007 pun. Mobil ini sudah bisa dikatakan fenomena banget ya di Indonesia. Selain larisnya begitu laris, dan juga harganya juga tergolong awet ya. Untuk dari segi catnya semua masih full orisinil ini mobil, jaminan sekali ya. Nah, Anda bisa ngerasakan sendiri kilauannya. Sensor parkingnya juga dijamin berfungsi dengan baik. Dari segi velgnya juga AMG dan masih normal ya, tidak ada cacat sedikit pun. Ini masih oke banget ya. Ini untuk video pertama. Ya, kita ada 5 menit lah, entah video-video berikutnya cukup 2 menit, 3 menit ya untuk mobil-mobil yang lain, untuk mempersingkat waktu. Berhubung ini juga udah mau libur, jadi videonya kita persingkat-singkat saja, yang penting banyak tayangnya ya. Dia juga menggunakan sunroof. Ini untuk velg bagian belakang masih oke. Dan ini adalah khasnya banget ya, CLS 350. Jadi kalau Anda senang dengan bentuk model coupe, CLS 350 paling pas. Jadi dari segi ukurannya dia tidak begitu tidak begitu pendek, pas lah, tidak begitu panjang juga. Di bawah S-Class, di atas CLA ya, ataupun di atas E-Class lebih pas ya. Urusan body nilainya masih 10 ini mah, bukan nilai 9. Karena masih perfect sekali, tidak ada cacat sedikit pun. Posisi tangki ada sebelah kanan. Ini juga tidak kita temukan cacat ya, masih normal sekali. Untuk velgnya dia menggunakan ring 20, dimensi bannya 275/30. Ada banyak perubahan dari CLS 350 generasi sebelumnya yang hanya menggunakan ring 18 dan 19. Tapi kali ini dia sudah menggunakan ring 20 ya. Masih oke sekali ini mobilnya. Buat Anda yang tertarik dengan CLS, daripada Anda beli baru, lebih baik menjatuhkan pilihan ke mobil bekas yang lagi saya tawarkan ini, karena kondisinya masih seperti baru. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya ya. Untuk interiornya juga sangat menarik ya, mengikuti tahun yang sekarang. Dan bentuknya juga agak lega ya, karena walaupun model coupe dia tetap posisi kursinya lumayan rebah ya, ataupun tidak begitu tegak. Jadi ini masih menarik. Untuk kualitas joknya masih terlihat seperti baru ya. Ini Doll Dream ya, Anda perhatikan sekali lagi, masih seperti baru. Ini juga masih oke, tidak ada bekas injakan kaki sedikit pun. Dan ini juga model turbin ya. Untuk plafonnya sendiri berwarna hitam. Untuk kualitas jok kulitnya masih begitu terawat ya. Ini untuk interior bagian depan. Jarak tempuhnya baru 6.000 mil. 6.000 mil ini ya kurang lebih 10.000 kilo lah ya. Nah, ini yang menarik dari Mercy zaman sekarang ya. Emang kesannya sangat mewah sekali, enak dilihat. Ini posisi dashboard, head unit juga. Ini untuk jok kulit di bagian kiri juga masih sangat istimewa. Semuanya untuk mobil ini masih bisa dikatakan istimewa ya, seperti baru banget. Armrestnya juga masih oke. Untuk posisi setirnya, kulit setir tombolnya juga masih bagus, kulit setirnya masih bagus. Ini bahannya karbon juga ya. Oke. Ini untuk jok kulitnya juga masih sempurna sekali ya di bagian sopir ya. Di bagian sopir aja sempurna. Sini juga seperti biasa pasti ada logo Mercedes ya.
Oke, saya rasa cukup untuk memperlihatkan CLS 350 2019 AMG. Ini dibanderol di harga 1,675 ya. Kalau untuk kredit lebih murah, itu bisa kita bicarakan di showroom saja ya untuk sistem paketan kredit. Tapi yang jelas ini di open di 1,675 untuk cash. Oke, demikian review singkat saya untuk CLS 350 tahun 2019. Terima kasih banyak. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Aries Solusindo.